saja satu unit mobil derek tiba di lokasi kejadian kecelakaan maut yang terjadi di lingkungan Sanur, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Tampak terlihat satu unit sepeda motor masih tertimbun bangkai puso ini di bener. Baik, dapat saya sampaikan kembali dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pagi tadi, satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban sendiri adalah pengendara sepeda motor yang bernama Wawan, dan berdasarkan informasi terbaru dari aparat kepolisian, selain menewaskan satu pengendara sepeda motor dalam peristiwa ini, mengakibatkan tiga orang mengalami luka ringan, dan seluruh korban hingga saat ini sudah dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Sari dan Rumah Sakit AMC Cileunyi, Kabupaten Bandung. Baik, tampak terlihat saat proses evakuasi truk puso ini, banyak warga yang menonton di lokasi kejadian. Baik, untuk arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan cukup parah. Baik, benar, proses evakuasi puso ini masih berlangsung, dan tampak terlihat satu unit mobil derek telah memasangkan kabel untuk menarik Tribuners, sudah dapat saya sampaikan bagi tribuners atau pengendara yang hendak memasuki wilayah Sumedang maupun arah sebaliknya, diminta untuk mengambil atau mengakses jalan tol Sundawu. Lantaran hingga saat ini dalam proses evakuasi puso, aparat kepolisian menutup sementara jalur arteri Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Baik, tampaknya petugas kesulitan untuk mengevakuasi puso berplat nomor D9689 di sini. Ya, jadi dalam
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!